Oke, kita tekan giant. Oh, oh. Guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo Sang Amatir, masih di game Clash Royale. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chest seperti yang kalian lihat sekarang, dan juga bakalan share deck yang gue pakai di arena 6, 7 dan juga 8. Walaupun sekarang udah berubah, tapi gue bakalan nge-share deck yang pakai legend itu apa dan yang non legend itu apa. Oke. Mungkin kita coba susun dulu. Ini deck yang gue pakai sekarang. Kalau misalkan kalian punya kayak gini ya silakan di copy decknya. Dan ini pakai di arena 8 itu. Tahu kalau misalkan kalian nggak punya, ini gua rubah. Dan ini Inferno-nya bisa diganti sama Cannon kayak gitu. Jadi gua ini make deck beginian itu dari arena 6 sampai dengan arena 8. Kalau misalkan arena di bawahnya, gua ganti Zap-nya ini sama Row. Jadi kalau misalkan kalian punya dan juga tertarik makainya silakan pakai. Kalau misalkan kalian belum tahu caranya, nanti gua bakal contohin di sini. Oke, sebelum itu gua bakalan buka-buka chest dulu. Kita mulai dari silver chest. Semoga dapat legendary lagi ya. Amin. Oke, bomber, arrow, nice. Kita buka free chest. Gold. Ini PK skeleton. Oh, next gold, gem, lumayan, Avernance dan juga nice. Kita buka gold, gold, row, Nike, Robin Hood, oh, Espoket. Gue kira witch. Oke, okay, next, kita punya Nike, Ice Spirit, Skeleton, Elixir Collector. Oke, okay, Crown Chest sebelum di Enchest ya. Kita punya gold, gems, Cannon. Oke, okay, lumayan. Ice Spirit, oke, okay, lumayan. Bomber, dan terakhir Valkyrie, siap. Terakhir kita punya Giant Chest di sini. Ini arena 8 ya. Oke, okay, isinya 3. Ini kalau wow, Golem. Oke, okay, berarti ini fix nggak bakal ada Legendary Card, tapi nggak apa-apa. Oh, Ice Golem dan juga Minion lagi. Commonnya please yang berguna. Wow, Goblin, tapi di sini gua nggak pakai. Di ID itu mah gua pakai banget. Oke, okay, lumayan. Mungkin langsung aja kita ke battle. Kita tes deck yang tadi gua share. Jadi itu gua pakai dari arena 6, 7 sampai 8. Sampai akhirnya gua dapat legendary card, jadi gua ubah ya. Oke. Okay. The Thunders. Oke. Okay. Good luck The Thunders. Kita coba pakai deck lama gua. Tapi deck lama gua pakai Cannon sih, ini gua pakai Inferno. Waduh. Dia punya poison. Coba kita zap aja dikit. Yo. Waduh. Ternyata dia punya banyak. Oke, okay, oke. Okay. Kita turunin minion sini. Oke, okay, semoga nggak nyentuh satu hit. Oke, okay, nice, 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 nice. Nice, nice. Ya, sejauh ini kita udah dapetin damage yang lumayan ya. Oke, okay, kita taruh apa fireball dulu. Wow. Dia kesel anjir. Kita tunggu dulu aja ya. Kita turunin jalan sini. Kita nunggu lagi. Kita lihat ternyata dia nurunin jalan di sebelah kiri. Slow dia, belum tahu kalau gua pakai Inferno. Wow, ternyata dia pakai minion horde. Oke, gua turunin aja pakai apa witch. Inferno, kita lihat apakah tower kanan dari kita ini bakal oh hancur ternyata. Turunin zap aja. Kecil king tower ya. Tapi kayaknya nggak bakalan kuat, ya nggak bakal ya. Kita tetap defend. Ya karena tadi nurunin situ ya.
Oke. Kita gunain barbarian aja sini. Tarik lagi pakai inferno. Waduh. Oke. Kita turun archer sini, terus kita kasih giant sini. Jadi kita punya double giant sekarang. Oke, kita coba kasih zap aja. Kita kasih fireball. Minion horse-nya. Kita turunin wish, jangan tunggu inferno untuk diturunkan. Oke, nampaknya kita bakal menang untuk battle pertama kali ini. Oke, thank you the Thunders. Thanks. Oke. Ya ini untuk deck yang tanpa legend ya. Kalau misalkan gua pakai legend itu yang tadi. Jadi gua nggak pakai defend. Pakai sih defend-nya. Nggak pakai minion maksudnya. Gua pakainya princess sama lumberjack. Oke, okay, kita coba itu lagi. Aduh, belum aktif. Ya dia lagi. Ya udah nggak apa-apa, datang terus lagi. Nampaknya dia punya yang lain ya. Dia pakai deck yang lain. Oh shit, dia punya Inferno Tower. Aduh. Ya, telat. Telat. Sejauh ini kita harus sabar. Kita tunggu aja. Apa yang bakal dia turun selanjutnya? Oke. Tapi nggak ada ternyata. Ya udah gue turunin aja Giant. Ternyata dia punya PK di situ. Wadaw. Bisa lo aja sih. Kita kan punya Inferno. Oke, kita turunin Inferno sini. Kayaknya dia bakal nurunin double Prince. Oke, itu dia double prince-nya. Oh, kita punya lumberjack dan juga giant di sebelah kanan. Ini lumberjack tuh sakit banget ya, satu hitnya itu 200. Tapi bentar. Aman. Coba combo Giant Lumberjack plus Prince Ses. Oke, nice. Lumberjack itu udah masuk. Lumberjacknya mati, tapi itu malah jadi ada rage-nya. Oke, kita tekan Giant. Nggak sadar gue ternyata udah dikit lagi. Oke, thank you the Thunders. Ya, jadi itu semua adalah deck yang gue pakai ketika gue arena 6 sampai dengan arena 8 sekarang. Ada yang legend dan juga ada yang non legend. Jadi kalian coba sendiri. Kalau misalkan nggak punya legend ya udah cobain pakai yang non legend gitu tuh. Ya udah, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua karena bakalan ada terus video-video baru, entah itu yang game maupun yang non game. Oke, gua Mr. Rock Thunder diri, salam amati. Everybody's high.